lagi bersama gue di Suhori. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas tentang proyektor atau lampu utama motor yang udah gue pasang di Ninja RR gue selama kurang lebih 3 tahun, yang gue rasain sekarang menurunnya kualitas penerangan gue, seperti kayak agak redup, cahaya tipis, tapi tetap nyala gitu dan tetap terang di jalan yang relatif lebih gelap dibanding di jalan raya yang biasanya kita lewatin itu agak terang, dia tuh cahayanya agak tipis. Kalau di jalan raya terang, motor gue itu kayak lampunya nggak nyala, padahal nyala. Nah, jadi ini gue bakal munculin hasil cahaya motor gue yang sekarang itu kayak gini. Cukup terang bukan? Pas lagi di jalan gelap, tapi pas lagi di jalan terang itu dia sangat-sangat minim cahaya, guys. Bahaya banget dong buat kita jalan malam hari, apalagi yang di daerah gue itu banyak banget lubang dan kurangnya penerangan lampu jalan umum. Nah, amit-amitnya itu kalau kita kena lubang lagi kencang, wah bisa jatuh, guys. Makanya gue langsung inisiatif aja buat upgrade penerangan gue yang mungkin selama 3 tahun gue kan memakai HID projector. Mungkin ya banyak yang bilang di grup Facebook mangkok projektornya udah mulai kusam atau mulai gosok, belum gue bongkar karena gue berharap dengan gue ganti balas dan ganti bohlam HID yang wattnya lebih besar itu bakal menolong untuk sementara waktu sampai gue membeli proyektor atau mangkok yang baru gitu loh, guys. Nah, jadi di sini gue udah kedatangan 2 barang, guys. Yang satu adalah balas, yang satu adalah bohlam HID. Semuanya 55 watt, guys. Ya, guys, sebelum kita unboxing, buat kalian yang baru mampir di channel gua, jangan di skip, tonton terus sampai habis. Dan buat kalian juga, jangan lupa di subscribe di kanan bawah ini. Support gua terus agar gua lebih semangat lagi upload video-video yang mungkin bisa membantu kalian semua. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita unboxing. Inilah bohlam yang gue pakai, guys. Produk dari produk dari Sanon GS. Itu tipe H1 sesuai lensa projector gua. Yep. Ini dia, guys, bohlamnya. Kita dikasih garansi selama 1 tahun, guys. 16.000 Kelvin, 55 watt, guys. Nah, ini 55 watt. Tipe H1 6.000 Kelvin, 55 watt, guys. Nah, ini 55 watt. Kita pisahin dulu. Sekarang kita unboxing yang balasnya, guys. Okay.
guys. Merah. Balas legend guys. Tipe R8. Voltnya 12, 4,5 ampere. Ini balas AC 55 watt. Sini kita bisa lihat. Voltnya 12, 4,5 ampere. Ini balas AC 55 watt outputnya. Nah, ini masih tergolong balas yang tebal ya guys. Padahal di pasaran banyak balas-balas yang tipe 55 watt yang slim, cuma banyak yang bagus nge-reviewnya itu balas R8 atau Hilutex guys, dibanding kayak balas-balas yang baru muncul yang benar-benar slim, tipis. Mereknya ya banyak, Auzoom, mungkin ada Xenon dan lain-lain, cuma gue lebih percaya yang ini karena banyak yang review di YouTube guys. Dan banyak yang bilang di motor Ninja RR itu dengan spool standar full wave, arusnya dengan dua part ini 55 watt guys, tanpa gulung ulang spool, karena pengisian Ninja itu udah cukup bagus pasangnya pas di motor guys, hasil cahayanya. Oke, mungkin di next vlog bakal gue bikin. Oke, nanti langsung aja kita simak hasil gue buat. Tolong kalian klik tombol like dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga subscribe terus channel gue agar gue lebih semangat lagi upload video-videonya. Oke, guys, cukup sekian dari gue. Stay safe, Dylan. Hadis Bukhari. Ciao.